Profil John Wempi Wetipo, Wamendagri yang disebut punya anak dari wanita bernama Veronica Jennifer. Nama Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, kini tengah ramai menjadi perbincangan publik. Hal tersebut tak lepas usai ada wanita bernama Veronica Jennifer mengaku memiliki hubungan khusus dengan John Wempi. Tak hanya sebatas itu saja, bahkan Veronica Jennifer mengaku telah melahirkan bayi yang merupakan anak dari John Wempi Wetipo. Veronica Jennifer mengaku tinggal serumah dengan John Wempi sebulan dua kali lantaran saat itu John Wempi sibuk menjabat sebagai bupati. Terkait kabar tersebut, Wamendagri John Wempi Wetipo telah mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit Pondok Indah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. John Wempi Wetipo menuntut ganti rugi sebesar 23 miliar rupiah untuk kerugian material dan imaterial yang dideritanya. Wempi yang lahir pada 15 September 1972 di Jayawijaya adalah seorang politisi PDIP dari Papua yang menjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya selama dua periode dari 2008 sampai 2018. Wempi berasal dari suku Dani dan merupakan putra tunggal Hebel Wetipo. Wempi berkarir sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Jayawijaya sejak 1996 hingga 1998. Ia lalu diangkat menjadi Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya sejak 1998 hingga 2006. Ia lalu mengakhiri jabatan PNS-nya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya sejak 2006 hingga 2008. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!